cancoro, o si cancoro, la la, o si cancoro. Yeah.
hati. Di sini kami berkumpul mewakili kawan-kawan yang ada di sini. Memberikan kenangan atas ulang tahun Imamat Romo yang ke-9. Semoga kedepannya semakin mengabdi buat umat kami, umat kita. Memang tidak terasa 9 tahun karena waktu Romo terbisa di paroki Pasir Pangerayan, rasanya baru beberapa bulan yang lalu, rupanya sudah 9 tahun Romo. Kiranya Romo juga mendoakan kami, para orang-orang yang berdosa ini, supaya dijauhkan dari dosa. Romo ya. Ya, jadi yakin kami kudus kalau sudah didoakan para orang yang kudus, ya. Nah itulah sambutan dari saya. Upasanya tak terulang. Kalau ada kata-kata yang mau ditambahkan, saya serahkan kepada. Dinan tekun hujur minna kita milita biar manang di dia bebas sore mengelayani umat saya tomba di dongan itu titik mana tinggal minna golang-golang pengarah umna melontung sombong kena bui petu pahami las marahami pastor gudang ma binasu bodilah. Bujur apa kok? Meralah. Sama-sama. Mas. Sakit demam sejak kemarin. Apabila lemas, itu berbahaya. Terima kasih Monsinyur dan para pastor kami yang telah berkenan mengunjungi undangan kami. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama ibu terkasih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita bersatu hati menjadikan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini menghadirkan sukacita di tengah-tengah kami ini. Kami berterima kasih sekali lagi karena hidup, panggilan imamat yang kau berikan kepada pastor kami Benediktus yang menjadi teladan bagi kami. Bantulah dia dalam hari-hari perjalanan pelayanannya agar dia sungguh-sungguh kau berkati dan menjadi terang dan mampu senantiasa memberikan yang baik bagi perkembangan umat di keuskupan ini. Dan mohon berkat untuk keluarga-keluarga kami yang hadir di sini. Lindungilah kami, berilah kami kesehatan, damai sejahtera dan sukacita yang hanya berasal daripada-Mu saja. Kini kami hendak pulang, lindungilah kami dalam perjalanan agar kami selamat sampai di rumah kami masing-masing. Dan melanjutkan acara yang akan kami laksanakan besok dalam tabisan imam yang akan dilakukan di paroki Merawang. Kami mohon berkat-Mu pada malam hari ini dengan penataan Bunda Maria. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian serta seluruh keluarga senantiasa dilindungi, dipimpin dan diberkati Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Monsinyur. Kami undang para pastor untuk berfoto bersama. Berfoto di depan. Cepat lari lampu.
Opo. Nah, percuma anaknya. Jadi kalau anaknya yang nyuruh harus. Ayo cepat foto bersama. Cepat. Ini Yes.